naik lagi harga TBS Riau kian mengganas, simak rinciannya. Harga TBS sawit Riau periode 16 hingga tanggal 22 Maret tahun 2022 masih naik Rp61,28 per kilogram. Pekanbaru, merujuk hasil dari tim penetapan harga tandan buah segar TBS sawit Provinsi Riau merujuk surat penetapan harga TBS kelapa sawit Provinsi Riau nomor 11 periode 16 hingga tanggal 22 Maret tahun 2022, telah menyepakati harga sawit Riau umur 10-20 tahun naik Rp61,28 per kilogram menjadi Rp4.244,79 per kilogram. Harga tandan buah segar TBS kelapa sawit yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau kembali mengalami kenaikan pada setiap kelompok umur tanam. Kembali naik di harga tertinggi, kata Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan P2HP, Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Devris Hatmaja kepada elais.co, Selasa tanggal 15 Maret tahun 2022. Selain TBS, kata Devris, harga minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO, juga tercatat mengalami kenaikan dibandingkan penetapan pekan lalu. Harga CPO Riau untuk sepekan ke depan ditetapkan sebesar Rp17.431,07 per kilogram atau naik sebesar Rp82,68 dari harga pekan lalu yakni Rp17.348,39 per kilogram. Selain itu, harga kernel juga tercatat mengalami kenaikan. Harga kernel sepekan ke depan ditetapkan sebagai Rp14.091 per kilogram atau mengalami kenaikan sebesar Rp881 dari harga pekan lalu, yakni Rp13.210, tambahnya. Berikut harga sawit Provinsi Riau berdasarkan penelusuran info sawit. Sawit umur 3 tahun Rp3.165,34 per kilogram. Sawit umur 4 tahun Rp3.414,64 per kilogram. Sawit umur 5 tahun Rp3.716,88 per kilogram. Sawit umur 6 tahun Rp3.804,27 per kilogram. Sawit umur 7 tahun Rp3.952,85 per kilogram. Sawit umur 8 tahun Rp4.060,41 per kilogram. Sementara, sawit umur 9 tahun Rp4.151,29 per kilogram dan sawit umur 10 hingga 20 tahun Rp4.244,79 per kilogram, sawit umur 21 tahun Rp4.072,77 per kilogram, dan sawit umur 22 tahun Rp4.053,29 per kilogram. Sawit umur 23 tahun Rp4.037,06 per kilogram. Sawit umur 24 tahun Rp3.874,77 per kilogram dan sawit umur 25 tahun Rp3.785,52 per kilogram, dengan indeks K93,10%. Disclaimer, pemberitaan ini hanya untuk informasi harga TBS sesuai penetapan Dinas Perkebunan setempat, di lapangan bisa saja berbeda. Dapatkan update berita seputar harga TBS, CPO dan industri kelapa sawit serta seputar koin setiap hari dari Tian Awan Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tonton semua videonya. Thank you.